Good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to Binjang Karya, or in short, Bianca. In English, it is Creation Talks. It is a multi stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaborations in research and education. Today's webinar aims first to establish direct communications and collaborations in the field of architecture, urban planning, engineering in between the higher educations in the USA and Indonesia. then to increase the number of Indonesian uh, students to pursue a higher, uh, higher degree in the United States under the Indonesian government scholarships such as LPDP, mm -hmm. Indonesian Endowment Fund for Education. Uh, which is under the Ministry of Finance or Fulbright Aminef American Indonesian Exchange Foundation and other source of funding. Let me introduce myself. I'm Angun Siswanto. I'm a lecturer in chemical engineering, Vocational School Universitas Diponegoro, also serve as the head of international office in the university. And in this webinar, uh, I'm representing the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or MRPTNI, Majelis Rector Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited several representatives from the university in the U.S., namely University of Minnesota and the University of Kansas also Indonesian students who are now pursuing a doctoral and master degree in aforementioned institutions we will also have the opening remark from uh, Indonesia Endowment Fund for Education or LPDP Ministry of Finance the Republic of Indonesia let me greet uh, Dr. Dwilarso this webinar will be conducted in English at the first Hour and Bahasa Indonesia in the second hour. Before the talk begins, let's see the short video of Bianca. next uh, is the opening speech from uh, LPDP, Bapak Dr. Guillardo. The screen is yours. Thank you. Good morning. Morning, Bapak. <laughs> Thank you. Uh, good morning Indonesia and good evening I think ya yeah, in US. And uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Uh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. <coughs> uh, first of all, uh, for sure, Honorable Professor Poppy Faida, uh, Education and Culture Attaché at Indonesian Embassy, uh, Washington DC, who initiated this Bianca uh, LBD is very proud uh, of uh, her work uh, for this event. Uh, continuous event, I think, uh, since a uh, couple years ago. Uh, next, for sure, Ibu Anggun uh, Puspitarini from uh, Majelis Rektor of Indonesia, uh, state owned uh, university, honorable Speaker uh, speakers. Dr. Barat Jalan, University of Minnesota, it's very cool there, I think. Uh, Mahbub Rashid, Dr. Mahbub Rashid from University of Kansas, uh, and the presenter, uh, Mbak Clara Mas Fajri Romdoni, uh, PhD from uh, Kansas and uh, Minnesota, uh, Mbak Clara Ciutara. Uh, on behalf of LPDP, on behalf of Pak Andi Nadianto, our President Director of LPDP, uh, for sure uh, we... extend our sincere gratitude appreciation especially for uh, professor Pau rufida who initiated this uh, event and the, today the topic is very important architecture urban planning and engineering for myself my wife uh, got a master from architecture uh, my daughter uh, got a bachelor degree from itb in urban planning and myself actually my background is industrial engineering so the three things is very very important especially for my family uh, for indonesia i think uh, these three things very you know uh, current issue uh, we want to have a living uh, environment who have uh, uh, very good urban planning is a challenge for indonesia and engineering now is getting uh, more important while uh, our economy is growing uh, very fast, uh, ladies and gentlemen. Uh, especially for LPDP uh, scholarship, uh, now actually not only architecture and urban planning, uh, which are very important. Now we more and more focusing on uh, supporting engineering uh, for the betterment of our industry. So we have a cooperation with uh, China to support uh, lithium uh, material engineering uh, area to support our uh, industry in Morawali, uh, already a second batch uh, this year. And we cooperated with the Netherlands side uh, to support our maritime uh, uh, fishery industry. That's very important uh, to Indonesia, already second batch as well. <clears throat> so uh, and the next will be more and more uh, engineering and science uh, uh, area that we will support especially not only to create uh, to produce a master and doctor itself but as well actually more than that actually to support the real sector of indonesia because uh, the big country like indonesia we need uh, more and more uh, industry that very strong uh, to uh, have a prosperous Indonesia in the future. <clears throat> Ladies and gentlemen, the pandemic uh, uh, since 2020 actually have impacted uh, uh, operation of LPDP, and now in 2021 and 2022, we bounce back and managed to provide a record-breaking number of award-granting. In 2021, we granted uh, 4,266 from the native LPDB program, and more than uh, 2,000 uh, from the collaborative uh, program with Ministry of Education, Culture, and Research and Technology. So, total record-breaking, more than uh, 6,000 uh, master and doctoral degree in 2021. In 2022, we uh, already in the good uh, shape. LPDP and aiming uh, to provide more than 7,000 for master and doctoral degree award uh, in 2022 <clears throat> to choose the best LPDP scholarship awardee. Uh, now actually we are in process of selecting uh, for the batch one applicant and open already in uh, February and the next step uh, phase two will be open in July second. Eh, I'm sorry, July 4th 2022 so hopefully uh, most of the audience will uh, register for the next space uh, so we'll have um, uh, better and better uh, applicant LPD scholarship uh, are in the three main categories affirmative for disabled lower income and less developed uh, region and especially in this year we focus uh, giving uh, the native uh, Papua, uh, people with a very relaxed uh, requirement and we will uh, the LPDP will uh, give a program to enrich uh, in terms of uh, language and preparation to get the uh, loe uh, letter of Saturn from university and that's the new program we call it affirmative scholarship for the people of Papua and West Papua this program is a breakthrough to boost recruitment of PAP one for the scholarship in the order to further support socio-economic development in the two provinces. and i think uh, based on the recruitment, uh, the registrant for this program increased by three times, 300% compared to uh, last year, uh, and for the affirmative, uh, increased by two and a half to 150% compared to uh, last year, uh, year on year. LPDP has actively initiated a wider partnership through its services, not only with academic sector, but also nurture our collaboration with industrial sector, which government agency, ministry, uh, overseas and uh, foreign uh, government as well. Uh, we send our staff uh, this uh, end of uh, May to uh, Denver for NAFSA conference. Hopefully we will uh, get a more and more collaborative uh, cooperation with uh, American parties. Uh, as a closing remark, uh, we hope that this webinar will enrich the knowledge of the audience, and particularly with regard to the two topic, is very important: architecture, urban planning, and engineering. Thank you so much. Uh, good evening, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Mbak Anjun. Makasih. Yeah, ya, thank you very much, uh, Dr. Bilarson. All right, ladies and gentlemen, now we are going to the... Third uh, sessions, uh, it's gonna be the speakers from representatives uh, of the universities. Uh, we will have Dr. Barat Jalan from of, uh, University of Minnesota and uh, Dr. Mahbub Rashid from the University of Kansas. So we're gonna go for the first uh, speaker, uh, Dr. Barat Jalan. Uh, the screen is yours. Thank you wonderful thank you very much uh, let me share my screen once again and let's see if it's all good here can you all see my screen can yes, one of good. you say thumbs up okay wonderful um, thank you. once again i you know i, I do want to thank uh, uh, the organizer and of course uh, our own student uh, clara for having the opportunity to talk to you know some of you and uh, especially with the uh, student from indonesia uh, the bottom line is you know that we are very interested in student from uh, indonesia and we would love to have them uh, as a grad student in our department uh, and i'm happy to chat with them any one of them are interested in the program that i'm going to share with you all uh, 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 so please feel free to reach out to me if you have any questions all right, so, you know, my name is Bharat Jala and I'm a professor here in the Department of Chemical Engineering and Material Science at the University of Minnesota. I just want to give you a little bit of snapshot where we are located so that you know. So many of you may have seen or heard about Mississippi River. Actually, this is the Mississippi River in Minneapolis and our department is just a block away from this river. So we are right at the bank of the river. Uh, very nicely located. Uh, if you also slightly zoom out this map, you'll see the cms, which is what i'm referring as a chemical engineering and material science department. it's also very strategically very nicely located and surrounded by other disciplines. for example, it's very close uh, proximity of chemistry, uh, physics, just a walking distance, aerospace engineering, electrical engineering, computer science. so we have all these different disciplines. Just surrounding us. So we are very strategically, very nicely located, and we have a lot of traffic going between this department. So we have a lot of collaboration going on. So our students not just stay localized within our department, but they actually get dispersed and work with various faculty in all these uh, various disciplines, which makes us a very multidisciplinary uh, uh, department, which you'll see in a moment. So, um, uh, you know, now if I just show you a uh, a little bit of a snapshot of how we look like from outside. This is the picture of our building from front uh, side. Uh, this is the side view of the building where we are located. It's a Munson Hall and Cora Annex. Uh, this is one of the fine day, uh, one of the common room for our student, where uh, we have a you know faculty student have a coffee for example, and so on. So uh, another thing is this department at the location is such that it's very nicely connected through a light rail. We have a station right outside the you know, building uh, which connects nicely to the airport of Min uh, Minneapolis International Airport as well as the downtown. so you can just hop onto a train and go uh, wherever you want to go essentially. So there are four, three people that I would like to share with you and I think you know for students, especially if you have any questions about the program that I'm going to talk about, uh, feel free to reach out, reach out to any one of us. Uh, Julie Prince is our graduate program associate. Uh, she can pretty much answer any questions that you may have my colleague professor ben Hackle, he's a director of graduate studies for chemical engineering side of our department and myself who is a director of graduate studies in material science and engineering side of the department so uh, now a little bit about the department just to give you i was asked to give you a, some uh, you know uh, some background about our department and what uh, how the program look like so we are one department it's a chemical engineering and material science. We house two different programs, chemical engineering and material science and engineering within one department. We are two highly ranked department in one, uh, programs in one department. We are highly collaborative. just as evidence you can you know if you come here you'll find that about one third of our graduate students are co-advised. So every student, almost one third of our student has more than one advisor, uh, which, is, which is a bigger strength for our department. We have several courses which are offered jointly for our chemical engineering student as well as material science student. Several of our faculty they are world class, uh, you know they, they are uh, they are from national academy, they are national academy members. Uh, several of our faculty are winner of Packard Award, uh, very prestigious awards for example beckman or macarthur junior's uh, award also some of our faculty are winner of that just to give you an idea about the research that's going on within the department itself we have about an annual budget of about 30 million dollar um, uh, for research ex expenditure um, just to give you an idea again uh, the type of research go that's under that's going on within the department it's quite broad uh, i hope you get a sense of you know, how the uh, research uh, is how broad it is we st we have uh, you know faculty working in uh, applied computational materials or applied computational mathematics in general we have faculty working in biological engineering catalysis reaction engineering electronic materials structural materials energy research as well as you know transport and uh, fluid mechanics as well as uh, polymer science and engineering so we have a quite wide range of topic that is covered by this 36 faculty member that we have within this department as well as we have 17 other graduate faculty from other department who could be a potential advisor for students if you are interested or if you are coming to us okay so wide range of opportunity in terms of what can be done or what you can do uh, if you ended up uh, becoming a grad student in our in our department I also want to share another strength of our department, which is um, various uh, you know, world class centers we got, uh, very large scale centers, uh, including National Science Foundation funded material research science and engineering centers. These are large center, about 20, 30 million dollar uh, centers which houses which bring in uh, faculty from different disciplines and we have uh, you know tens of students, 20s of students. they are working within this faculty, uh, within this center. they collaborate. they do a bunch of new discovery and then work. they, they talk to each other. and that's the interaction what makes us really strong and, and makes us unique, i think. likewise, you know, uh, material research center, we have a, a state-of-the-art superconducting facility. we have a, one of the best nanofabrication center uh, in, the, in the state. We also have, uh, you know, various other centers, including Center for Quantum Materials, where we work on the state-of-the-art materials for quantum technology and so on. Just to again give you an idea about, you know, the scale of operation here, uh, we, you know, we about publish three hundred peer-reviewed paper every year from our department. We have graduated about more than one hundred and fifty PhD in the last uh, five years or so, uh, and uh, you know, various lab here is just some of the picture of that. Um, uh, I think I have another five minutes, so just to be you know on time, I just want to you know rush through some of the important uh, uh, thing here. We also have a quite a bit going on between academic and industrial partner. So we have actually center which allows each of our student or faculty to interact and work directly with uh, with industries. And uh, one example is, for example, iPrime which connect on various topics here of interest. Uh, with various uh, uh, you know uh, uh, dozens of industry out there uh, who work directly with our faculty and students after the phd after they graduate they ended up becoming a, getting a job for example in those company we also have a, one of the you know state of the art uh, i would say uh, intellectual property office at the university of minnesota so many of our students and faculty they are interested in uh, opening a startup for example after as a result of discovery these are just a, some of the example of company which came out of the department uh, these are startup which were led by faculty and students likewise there are uh, opportunity within the department where student can work in, with the industrial partner they can do spend some time as an industrial interns in various industries, and I'm just mentioning some of them. And this is another opportunity for students, if uh, you know you are in the department. Um, uh, and of course, you know, sponsored research is is another source of funding, which uh, you know, which allow you to actually completely fund it. So uh, again, I was asked to give you some sense of how the PhD program uh, worked within our department. I won't go in the detail given the time constraint, but this is a couple of years program. Uh, once you come here you take a couple of courses in the first three semester you finish your coursework and you find your advisor so we don't give you an advisor you come and pick an advisor so if you are admitted to our department you are fully supported throughout your phd and the first year when you come you are not supported by an individual faculty member but you are supported through a fellowship meaning that you have all the flexibility of picking an advisor and that's uh, uh, you know that's an, uh, one of the aspects that we feel very proud of because our student can come listen to people interact with people and pick up the advisor of their interest and that's another i think is a pretty nice component uh, during this process uh, i would pass on talking about preliminary exam and so on i think given the time constraint um, uh, and also about the teaching assistantship which is a requirement within the department uh, um, I'll pass on this. Another aspect that I would mention here, which is, I think is a very important, and once again, we feel very proud of it. Our students organization, they are very engaged and we have several student led group uh, driven by our grad student. And I'm just giving some example of here. For example, we have a very strong uh, chemical engineering and material science women's group. Okay, we also have a CMS, uh, student organization against racism we have a science for all we have a working committee for diversity equity and, and inclusion um, and these are very strong we actually do talk and we do work together and that's again one of the way our student uh, stay engaged in various activity that's going on uh, in campus uh, just to give you another uh, sense of the University of Minnesota, for students who are interested in, in pursuing a PhD uh, here at the University of Minnesota, uh, this university was founded back in nine, 1851. Uh, it's one of the prime premier educational institution in the in the state. Uh, Dart. Uh, we have a pretty large population of students, about 52,000 uh, student in just Twin Cities campus. Um, that I showed you about 12,000 graduate students and professional students. We have about 400, more than 400 program across 17 colleges that I'm listing here where chemical engineering and material science is a part of science and engineering college, okay? So a lot of activity going on within the campus and a lot of opportunity to cross collaborate uh, between different schools and different department and so on. Uh, I do want to also give you a sense of how the twin cities, how the city look like. Uh, just uh, just to give you an idea, this is one of the biggest city in the state of Minnesota. Uh, just in Minneapolis, uh, the population is about three million, whereas the state population is about five million. Give you how you know maybe, many people live just in this area. We have a pretty high standard of living uh, at the moderate cost of living. Uh, that's something that for our students who are here, uh, you know, of course, I encourage you to talk to it, uh, which is uh, certainly a very nice thing. Um, uh, we are centered for many industries here. There are several headquarters, corporate headquarters. Uh, for example, uh, uh, Metronic is here. Seagate is another company that many of you may be aware of. Headquarters is here. Target, uh, Best Buy, these are some of the big branches. 3M, uh, which is also here, and so on. So, I see the time is getting up so i do want to pass on some of the other things about minneapolis uh, and uh, just to give you a sense of where our student goes these are just a name of some of the companies um, where our student has ended up our student after graduation they also go to academic and i'm just listing some of the schools where they are currently a faculty members uh, so plenty of opportunity after you graduate all right so in closing remark i just want to emphasize three things I think we really take pride in three things. And I think that's what uh, makes us unique. I think we have a two program in one department. That's a strength. We think people is very important. We got excellent faculty, excellent student, postdoc, staff member. That makes us look good. And then, third major aspect that I want to emphasize is the facilities. Uh, that we think is really makes us uh, quite unique uh, from uh, our peers uh, we have a world-class material research facility and, and uh, of course that's something we are proud of if you have any questions please reach out to us uh, any one of us we would be very happy to answer any questions and, uh, and and of course i'm open to take any questions now thank you very much Okay, thank you very much, Dr. Barak Jalan. The next I think speaker... I was on time. I, yes, I believe yes. I took extra one minute. It was, <laughs> it was on time. Very well done. Thank you for, so much. So now we are moving on to the second speaker, uh, Dr. Mahbub uh, Rashid from University of Kansas. Uh, Prof. Rashid, the screen is yours. Thank you. can you hear me all? yes? we can. thank you. thank you so thank much you. for inviting me to this presentation. i am very gratified. i would also like to thank uh, my student, mohammad ramdani, uh, who had asked me to make this presentation to you. my presentation is, is at a very high level. Uh, just to introduce myself, I, I am the dean of the School of Architecture and Design. It is a pretty large school, um, so I will try to connect to you at an emotional level, and not at the details level. So let me start by talking about a little bit about the University of Kansas, then probably talk a little bit about uh, my school without particularly focusing on any particular issues or programs within this school or university. So the way we introduce ourselves is so we are a major research university with a global reach. Uh, we are one of the 66 members of AAU, which is American Association of Universities. Uh, since 1909, we have been the member of this prestigious group, uh, particularly because of the research production that we do. Um, so uh, we take that very seriously. We are established in 1865 in a small city called Lawrence in Kansas. Our mascot is Jayhawk, probably one of the most well-known mascots in the universities around this country. And our color is crimson and blue. If you would like to know a little bit about Kansas, it is right in the heart of this country. Um, it is the center of the Midwest of the country. And Lawrence is, uh, 50 miles of the geographic center of, of the country. It's a small town, you know, about 90,000 to 100,000 people. It is one of the healthiest cities in the country with 100 miles of trails and walk pathways, 54 city parks, and at any given year, it has more than 30 music venues for people to be entertained. We have Students from 112 countries. Our campus, we are distributed on five different campuses, but on our main campus, which is located in Lawrence, we have 28,000 students. Our student faculty ratio is 17 to 1. We have 14 different academic schools, 350,000 alumni spread all over the world, and we have 400 plus degrees and certificate programs nine of our graduate programs are among the 10 best of the country 50 would be within the top 50 of the country and two programs are ranked number two number one in the country our school in itself has ranked programs but we do not have us news and world record ranking so we cannot publicize it that way, but I'll say that my school is probably one of the best architecture and design schools in the country, and I'll explain shortly why that is so. So, we generate in any given year, the university generate in any given year close to 300 million externally funded research, and that is externally funded, not including what we get from industry sponsored or state fund. We have library system of seven libraries we are one of the premier institutions that started open access journals and publication and we have 12 foundation professors who are in their own field maybe compared to what in other science field would be equivalent to nobel laureates we have 1700 currently we have 1700 international students as i said they come from 112 countries not only that our students come to our uh, university from different parts of the world but we also send significant number of students to different parts of the world 29% of our undergraduate students will go to some study abroad program at some time of the, in their career they go to there are about 160 programs and our study abroad program invest about 200K per program sending these students. And I will say that my school by itself spend over 200K for sending students to study abroad program. We value multicultural existence, multicultural education and collaboration with other countries. And our student life is very vibrant. It is one of the more what I wanna say that Party colleges in the country, even though our academics is as strong as we do partying, we take both seriously. There are six, 600 plus organizations and they participate somehow somewhere between 800, 80,000 to 100,000 community works every year. And the most pride we take is in our athletics. We have been just, you know, sixth, champ, sixth time champion of national collegiate association of basketball which is of course one of the most prestigious you know basketball tournament in the in the country and this particular game this year was watched by 20 million people all over the world uh, and that brings pride and as well as vibrancy to the community and you can see the city and the university cannot be separated in the way they exist. Our pride is in the city. The city takes pride in ourselves. And this is my school. Uh, the project that you're seeing in front of you was a project built by our students. Uh, and this is unheard of in any, any university in the world that the students could build projects like this. Our, we have two departments the, both departments are 100 years old um, in department of architecture we have 600 students uh, they take five years master's degree two or three years master's degree we have a bsc in interior architecture and then we have multiple ma and then a phd program in architecture our design department has 400 students we offer degrees in illustration and animation photography industrial design visual communication and then two master's degree in interaction design and experience design and design management and strategy our school was ranked 11th in the country by animation career review our publication rate is much higher than any comparison group that you can see you can see we are higher than university of michigan we are higher than University of Illinois. We are higher than University of Texas at Austin. This is data collected by Academic Analytics, and this is what we call Research Productivity Index. If we are at 100, then University of Michigan is at 91.7. This data is, in fact, uh, not controlled by any individual institutions. This is some of the hours that our, our faculty member got in the last three years. There are many, many more hours. Our faculty gets national hours at any particular year, multiple national hours, multiple regional hours, multiple educators award in any given year. And this is the project that I started with about my school. This was built by our students. Uh, we call it Studio 804. This is a LEED certified, platinum, platinum level LEED certified building built by our student. And we have 19 of such buildings built by our student in the state of Kansas. No other, even no other large architectural firm can claim to have 19 platinum certified buildings built by their own firm. On the left hand side is again another studio project built by a student. This was awarded the best residential architecture award by American Institute of Architects. On the right hand side is a platinum certified building built after the town Greensburg was taken down by Tornado. We built this project in our campus and then transported that building to the site. And this was all done by our students. On the left hand side, you see. Our community shelters built by our students. This is homeless shelters, 48 homeless shelters. We contributed half a million dollars to this project. On the right hand side, you have socially engaged project where we go out with our faculty members as a part of the research program go out in the community and then distribute food as a part of their research program. We do participatory design we have partnership with many, many industrial firms, and this is just one of the projects that we partnered with ford, sarnar, and intel. we send students all over the country, all over the world. on the right-hand side, you can see there are at least 60. every year, we, we send 60 students to different part of the country. we have 12 different study abroad programs sending students to every part of the world. We have five concentration areas in PhD. Our students come from every part of the world. And these are some of the accomplishments of our students during the last five, six years national awards, regional awards, and of course, international awards. These are some of the facilities that our students use nine shops, 11 computer labs, and eight specialty labs. This is one of our facilities. 66000 square feet construction uh, in, innovation lab and you can see our students are at work in this laboratory no other university no other architecture program in the country can claim such a facility for students to do design build project this is the last slide i have our vision is to become an exceptional learning community that improves humanity through design thinking we want to promote a culture of academic excellence and diversity where differences are respected ideas are shared people are connected and empowered our strategic priority is to become a design innovation lab hub that connects communities places and technology locally and globally to solve the pressing problems of humanity thank you so much for giving me the opportunity to talk to you thank you very much dr rashid so uh, now we are going to the q&a sessions there are three questions already in here so i'm gonna read uh, one by one and uh, for each questions please kindly answer for both uh, dr jalan and dr rashid so the first question here we got is what best advice to prepare potential students to pass your program, a master and doctoral program, competitiveness ratio to pass to the program, and how about the gra requirement? so maybe dr. Uh, jalan first. yeah, uh, I, can, I can chime in and then i can let mabu uh, chime in as well. Um, you know, for, for our department, there is no gra requirement. So that's one. And in terms of uh, uh, you know the, what requires to get in the program, I think that's what my understanding of the question was is like uh, how competitive is to get into the program. Is that the question? Am I getting it right? It is it is yeah okay. Um, so uh, you know there are various aspects to the admission, I can tell you. So it's not just your G, uh, just not your GPA. It's not uh, what you have worked on. Uh, it's not about, you know, you know, if you had one D or C in one of the courses and, and that's it, uh, you cannot get into our program. No. Um, there are multiple aspect goals in the admission, which includes, of course, your academic performance, your background, um, you know, how interested you are in uh, subject matter. Uh, and uh, what you have, you may have conducted some research uh, in that particular area. Um, as well as, we also ask international student to uh, submit a TOEFL score, which is not really again. Uh, if you do a bad in TOEFL, it's not against your admission and so on. So, uh, and then another component is you submit a letter of recommendation uh, from uh, your professor or person whom you know or they know you. Uh, for for the admission uh, and based on all of this various component uh, you know there is a committee here who looks over your applica application uh, they make a decision depending on the pool that we got um, so i would say if you have any questions uh, you know related to that uh, when you are actually submitting an application uh, by all means reach out to me um, and share your cv and i can I can comment you on your competitiveness just by looking at CVs, which may also include your transcript or some information about courses. Excellent, thank you very much, Dr. Rashid. Please. To answer your first first question, uh, we do not look at GRE, uh, okay. and TOEFL is needed probably for making sure that the students can write and talk English, but. Uh, you know we do holistic admission. That means we look at every criteria of students. As uh, uh, as uh, Dr. Jahan was talking about, our program, particularly in architecture, you know, is is we are professional heavy. Our slots are very demanding. At any given year, we do not take more than five to ten percent of our students into the program. No, simply because, you know, architecture programs, PhD programs are generally smaller. And uh, since we are professional heavy um, research is priority, but uh, it has to be tied with, you know, all sort of professional parameters. So I will simply say that if you're interested in our program, you know, you should go to our website, send an email to to our admission coordinator and admission coordinator will connect you to the right person uh, you no know, generally uh, like you no know, i would have the luxury of answering i would like to have the luxury of answering every question a student sends me but my time doesn't allow me to do that all right thank you very much now uh, we are moving on to the second question here. So uh, what source of funding other than LPDP, the Indonesian Endowment Fund for Education, could be offered from your program for potential students to pursue higher degree at your program? Uh, Dr. Rashid, please. As I said that our PhD programs are small. Generally this is the case throughout the country. Uh, we take, we have about 16 to 20 students at any time in our PhD program. and I'll tell you that is considered one of the larger PhD programs in the country. In any given year we take three to four students and when you take three to four students we give them full funding for four years if they don't have funding. but most of our students will come with funding. and any student who gets admitted doesn't have any funding, we will get them funding for four years, assured funding, GTA mm -hmm. or GRA level. Okay, yeah, thank you very much. Dr. Jalan, how about in your program yeah. then? So in our department of chemical engineering and material science, we, every year we admit about 40 to 50 students, graduate student, combined in these two department. Every student we admit, they are fully funded and throughout your stay um, if you're staying for four years or six years depending on the time it takes to finish your phd you are supported through uh, uh, you know first year you'll be supported through the department and for rest of the year faculty whose group you are working in they will support you through some sponsored projects or some non-sponsored projects so bottom line is you will be covered if you are admitted to the program Excellent, yeah, thank you very much. Now it's the last questions we have. Uh, how to connect your faculty member and you to establish academic collaborations in research as well as in education? Please, Dr. Jalan. Um, you know, I think uh, this is a great question and uh, personally, you know, I can tell on behalf of our department is we would be happy um, uh, and look forward to establish any new collaboration with uh, indonesia and, and their higher education so um, you know i think the first step could be in that direction is you know is uh, is you know connect with the right person at your side they can write to me and i can find out what are the channels which may already be available to uh, set up such collaborations if not we can actually think about how we can actually set up one mm, okay good dr rashid please we have a very strong international program uh, we, we have multiple international centers available in the university global institutes available in the university we have southeast asian south asian institutes within the within the university and they are Doing significant work. And I'll tell you, we are ranked number seventh in the, in the country regarding our international programs. So we have very strong you know, international programs all over the world. If you are interested, probably the best way to start any international program is connect to our international institutes and centers and international programs. And okay. of course, you know, we have students like Mohammad Ramdani. I think they are the brightest mechanism to establish any fruitful connection to our university. Fantastic! Thank you very much. So, ladies and gentlemen, now we are in the end of the third uh, sessions. Um, the uh, speakers from the university representative, we thank you so so much sincerely for the opportunity to share with us, and. Um, we're going to have this next sessions which is uh, conducted in bahasa indonesia so there will be the switch of language here uh, feel free to do uh, staying with us uh, if you are interested to listen but uh, if you have another agenda uh, please also do not hesitate to leave the zoom and uh, ladies and gentlemen Um, this webinar is also live streamed uh, through the Facebook of Athletic boot USA and the link can be checked into the chat room Zoom meeting. Baik, terima kasih sekali uh, Bapak Ibu uh, hadirin. Selanjutnya adalah sesi presentasi dari perwakilan uh, mahasiswa di sini kita memiliki pembicara yang bergabung dengan kita Mbak Clara Ciutara dan Mas Dr. Fajri Ramdoni. kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Clara Ci Mbak Clara dari University of Minnesota dan selanjutnya akan ada paparan dari Mas Fajri dari University of Kansas. Yang pertama adalah Mbak Clara the screen is yours please. Thank you. Uh, bisa kelihatan, bisa oke. Okay. Uh, oke, okay. terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bicara sedikit mengenai uh, sekolah saya, program saya, dan riset yang saya lakukan di University of Minnesota. Uh, jadi, nama lengkap saya Clara Odelia Ciutara, saya PhD candidate di Material Science University of Minnesota. Um, sedikit mengenai saya, uh, saya asalnya dari Jambi, um, lalu saya pergi ke Korea Selatan untuk menempuh pendidikan S1 di Teknik Kimia dengan minor di bisnis. Uh, jadi saya graduate nya tahun 2017. Setelah itu saya langsung uh, pergi buat uh, PhD saya sekarang di University of Minnesota. Uh, riset inter uh, riset interest saya itu ada pada surfactant, rheologi, and koloid. Jadi ini semua ke, uh, riset dasar yang uh, berusaha untuk memahami mengapa material bersikap sebagaimana mereka bersikap. Jadi um, kita mencari tahu mengapa um, uh, namanya juga uh, ilmu material ya. Jadi kita mencari tahu mengapa Mengapa? Apa yang mendikte material ini untuk uh, menjadi seperti ini? Begitu, uh, saya mulai aja ya. Uh. so Jadi, saya belajar mengenai surfactant. Jadi, surfactant itu adalah sesuatu uh, materi, materi uh, yang aktif di uh, permukaan. Jadi, uh, misalnya, contoh utamanya itu, misalnya aja sabun atau deterjen atau apapun yang aktif pada permukaan air dan udara. Uh, untuk selanjutnya saya akan sebut permukaan air dan udara sebagai interface karena saya lebih, uh, saya rasa term itu lebih cocok. Uh, surfactant itu biasa tersusun atas dua bagian yaitu hydrophobic atau takut air atau dan hydrophilic jadi cinta air. Uh, kenapa kita mempelajari ini adalah karena surfactant itu sangat penting untuk membuat produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Kita butuh butuh materi, butuh surfactant yang bagus, yang yang sifatnya kita tahu supaya bisa membuat materi-materi yang uh, yang kita inginkan. Uh, yang Paling menarik mengenai surfactant adalah bahwa mereka bisa uh, pergi ke permukaan untuk mengurangi energi pada permukaan. Jadi semua sistem itu selalu ingin mengurangi uh, mengurangi energi uh, dari sistem itu. Jadi kita teman-teman uh, mungkin pernah dengar uh, term kayak uh, tegangan permukaan atau surface tension kayak alasan mengapa Uh, serangga misalnya bisa berjalan di atas permukaan air itu itu karena uh, tegangan permukaan ini. Jadi surfactant bisa mengurangi uh, uh, tegangan permukaan ini. Jadi mereka uh, pergi ke interface. Jadi kayak di kartun ini mereka absorb gitu. Lalu setelah interface nya penuh dengan surfactant, yang masih di dalam masih di dalam air itu mereka mengumpul dan membuat sesuatu bentuk makro yang kita sebut micelles. Jadi konsentrasi di mana ini terjadi kita sebut critical micellar concentration. Di di sini adalah konsentrasi di mana uh, bentuk makro ini terbentuk. Uh, jadi um, yang saya interested in, di riset saya itu adalah memahami bagaimana Uh, permukaan itu bersikap terhadap uh, gangguan. Uh, bagaimana surfaktan dan permukaan itu bersikap terhadap uh, gangguan. Uh, ter, uh, termasuk diantaranya adalah shear dan dilatation. Shear itu adalah gangguan di mana uh, permukaan itu berganti wujud, uh, berganti, uh, berganti bentuknya, tapi ukurannya tetap. Sementara dilatation atau dilatasi adalah gangguan di mana permukaan itu berganti uh, ukuran tapi bentuknya tetap. Jadi uh, kenapa kita peduli hal-hal seperti ini? adalah karena kalau uh, adalah karena respon bagaimana permukaan respon terhadap shear gangguan shear itu bisa memberikan informasi mengenai uh, materi-materi uh, yang ada di permukaan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain sementara yang dilatation itu itu memberikan informasi mengenai stabilitas uh, dari permukaan itu apakah apakah misalnya ada film di atas uh, permukaan susu kita misalnya itu memberitahu seberapa elastis film itu kan uh, jadi uh, mes untuk mengukurnya itu ada ukuran yang kita sebut modulus jadi se jika modulusnya itu tinggi, itu berarti uh, uh, interface-nya itu lebih resistan terhadap gangguan tersebut dan lebih le lebih suka untuk me me mempertahankan bentuknya tersebut. Jadi shear itu uh, value-nya biasa sekitar 10-6 micronewton per meter. Kalau dilatational modulus itu kira-kira uh, jauh lebih besar dari value itu. Jadi, uh, and riset saya itu sekarang lebih peduli terhadap teletational modulus karena kita mau tahu apa yang membuat um, suatu interface itu stabil atau tidak stabil. Jadi gini kartunya. Jadi kita punya surfactant di interface kan. Uh, jadi kayak anggap saja ini ada gangguan terhadap bentuknya kan. Jadi kita mau lihat. Kalau diganggu begini, surfaktannya bisa ke, bisa ke permukaan, tapi bisa balik lagi ke uh, ke air. Jadi kita mempelajari efek dari frekuensi, konsentrasi dan um, konsentrasi baik di permukaan maupun di um, maupun di box maupun di air, supaya kita bisa mencari tahu karena elastisitas itu sangat bergantung kepada seberapa banyak materi yang ada di permukaan. Jadi begitu yang kita pelajari. Jadi ini ada modelnya yang di, di, didiraf dari Lukasen sama Van den Tepeel pada tahun, tahun 1972. Jadi ini semua berasal dari uh, uh, jadi dari uh, per, persamaan diffusion. Uh, buat uh, sinusoidal form interface sama mass balance. Jadi ini kalau diturunin, kalau semua ini kalau ya ini massnya agak ribet sih, tapi ujung-ujungnya tuh itu semuanya basically bilang uh, modulus itu sangat dependent on frekuensi uh, frekuensi dan concentration baik di interface maupun di bulk. Um, dan ini contohnya, begini bentuk uh, dependence of modulus terhadap frekuensi. Jadi bila di modul uh, bila di, uh, interface itu digoyang-goyang uh, dengan sangat cepat, itu berarti uh, value yang uh, kalau frekuensinya di atas omega nol yaitu um, threshold frekuensi kita bisa bilang that dilatational modulus-nya bisa stabil. Tapi kalau digoyangkan secara sangat sangat lemah, dengan sangat pelan, itu berarti kita memberikan waktu terhadap um, interface-nya itu untuk surfactant untuk absorb, and disorb dari interface. Uh, tapi itu sekarang ini adalah tapi itu semua adalah untuk uh, dilute system ya. Sekarang ini sistem yang kita sangat interested itu adalah sistem di mana micelle bisa terbentuk. Karena buat micelle micelle tidak bisa ke permukaan secara langsung. Karena micelle itu harus bisa harus memecahkan diri into unimer yang kayak kayak gini baru bisa absorb. Nah, itu berarti uh, mekanismenya sangat different. Uh, jadi yang saya lakukan di grup saya adalah mencari model yang bisa memodelkan dependence of dilatational modulus terhadap terhadap micelles dan properti yang terasosiasikan dengan micelle itu misalnya k which yaitu adalah apa ya konstan buat reaksinya. Jadi seberapa cepat micelle ini bisa memecahkan diri dan terbentuk Dan, dan Seberapa cepat dan uh, dependensi, uh, bagaimana reaksinya terjadi? Karena uh, reaksi ini bukan bukan reaksi simpel. Jadi um, kita jadi ada membuat kode, uh, um, kita berusaha mensimulasikan apa yang akan terjadi bila properti ini diganggu. Ini contohnya adalah datam adalah simulasi yang di, uh, dilakukan oleh coworker saya namanya Dr. Stephen Iasela. dia uh, mencari tahu efek-efek dari beberapa parameter misalnya seberapa besar mycelnya atau seberapa besar yang terganggu dan sebagainya yang kelihatan kita sekarang adalah hasilnya bahwa mycel itu bisa dependent bentuknya ini sangat berbeda dengan dilute karena yang dilute kita lihatnya cuma bentuknya begini ya tapi sekarang ini banyak sekali ganti slope-nya kan, ganti gradiennya ternyata banyak karena ini sangat dependent akan jangka-jangka uh, waktu yang di uh, mana proses-proses ini terjadi. Jadi uh, ya, jadi sekarang modelnya ini sekarang sedang kita kembangkan supaya bisa dieksplor lebih lanjut buat materi-materi-materi uh, materi materi yang lebih banyak supaya bisa mencari tahu uh, apa saja yang mempengaruhi meng kestabilitas sebuah permukaan. Uh, jadi ini sekian untuk riset saya uh, untuk riset saya hari ini. Saya cuma persiapkan buat tujuh menit. Uh, mohon maaf bila agak terlalu cepat ngomongnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Mbak Clara, dari University of Minnesota. Selanjutnya adalah Mas Dr. Fajri Ramdoni dari University of Kansas. Silahkan Mas. PowerPoint saya kelihatan, ya, Mbak. Ya, kelihatan oke. Okay. Uh, baiklah, <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam uh, kepada semuanya. Uh, terima kasih kepada uh, Bianca atas kesempatan saya untuk presentasi. Uh, salam hormat kepada Dr. Wilarso uh, Prof. Popi atas kesempatan ini, dan salam kenal juga untuk uh, semuanya. Uh, jadi judul dari presentasi saya ini adalah saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang jurni PhD Fulbright saya dan juga studi saya yang berkaitan dengan urban geometry. Sedikit tentang saya, pendidikan saya, S1 saya dari Unpar, dari Parahyangan, kemudian saya mengambil master dari ITB, dan kemudian mendapatkan beasiswa dari Fulbright Dikti untuk menempuh PhD, dan saya juga menyelesaikan mendapatkan gelar MA dari KU atau University of Kansas, dan juga telah menyelesaikan PhD saya di bulan Maret tadi dari University of Kansas. Kemudian sedikit tentang pekerjaan saya, saya alhamdulillah sudah bergabung dengan Universitas Sriwijaya pada tahun 2018 mendapatkan lektor dan saya juga berprofesi sebagai arsitek di Indonesia dan juga arsitek terregistrasi dari Ikatan Arsitek Indonesia dan juga karena funding dari Fulbright Dikti itu berjalan selama tiga tahun seperti yang dijelaskan sama Profesor Mahbub bahwa KU itu memberikan uh, bantuan uh, pendanaan baik untuk riset ataupun untuk untuk studentnya uh, Jadi saya mendapatkan posisi GRE di bawah Profesor Mahbub pada tahun terakhir saya untuk menyelesaikan studi PhD saya. Uh, sedikit mengenai riset interest saya, uh, meskipun dasar saya adalah arsitek uh, S1 dan S2, tetapi pada S3 ini saya uh, sedikit menempuh kepada jalur perkotaan, saya tertarik kepada urban morphology, kemudian space syntax, spatial analysis, building technology, dan juga menggunakan methods memanfaatkan geographic information system menggunakan big data, dan juga melakukan comparative statistical analysis. Juga tertarik di bidang yang berkaitan dengan bentuk pola di dalam lingkungan binaan dan juga karena dasar saya arsitektur dan desain saya pun masih masih harus berkecimpung di di dunia arsitektur tersebut. Kemudian mungkin saya akan berbagi sedikit tentang proses saya dalam dalam journey PhD saya tersebut. Pada prinsipnya proses untuk mendapatkan beasiswa itu tiap orang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang ringkas, ada yang cepat, ada yang lama. Tetapi pada prinsipnya mungkin persiapan itu menjadi menjadi kunci yang sangat penting. Ataupun kalaupun masih terkendala atau tertunda, terus harus harus tangguh dan harus persisten untuk mengejar beasiswa tersebut. Pengalaman saya di beasiswa Fulbright pertama saya tidak diterima dan dari dari pengalaman tersebut saya mencoba mencari tahu lagi lebih dalam melakukan riset uh, supaya apa sih kira-kira kuncinya uh, untuk diterima di beasiswa tersebut dan alhamdulillah di di tahun kedua saya uh, dapat berangkat untuk melanjutkan studi uh, S3 saya tersebut. Uh, uh, ya ini mungkin uh, hanya sekilas sebagai dasar ya bahwa bahasa Inggris tersebut memang kalau dibilang dari uh, presentasi para para pembicara karena mereka sudah sangat fasih dalam berbahasa Inggris mungkin dianggapnya biasa saja tetapi bagi kita yang mencari beasiswa mungkin memang harus harus butuh banyak pengorbanan dan perjuangan untuk mengajar nilai nilai TOEFL tersebut kemudian yang terpenting juga adalah mencari kira-kira kampus mana sih yang yang sesuai dengan bidang kita atau minat kita harus melakukan banyak studi sebelum mencari beasiswa tersebut bahwa beberapa universitas yang emang benar-benar kita kita minati dan memang memiliki uh, uh, faculty members yang yang sesuai dengan minat kita tersebut. Kemudian yang terpenting juga uh, dari pengalaman saya adalah uh, personal statement dan juga studi objektif menjadi menjadi hal yang sangat esensial karena kita berusaha untuk untuk uh, menjual uh, uh, menjual diri kita ya maksudnya menjual menjual apa sih kira-kira keunggulan kita dibanding dengan pencari beasiswa yang lainnya dan juga kurikulum vitae memang kadang-kadang di zaman sekarang ini orang dianggap harus sudah punya pengalaman yang tinggi kemudian harus fresh graduate juga tetapi memang cv itu harus harus dibuat ya seakurat mungkin ya uh, sejujur mungkin dan juga yang terakhir mungkin uh, uh, kita harus memiliki uh, organizational skill atau atau leadership yang yang kuat dan ini uh, sedikit tentang uh, pengalaman saya uh, sebelum saya berangkat mungkin uh, karena saya mengajak keluarga anak dan istri pada awalnya agak agak deg-degan juga maksudnya uh, melihat berita-berita di US uh, uh, beberapa kali terjadi Penembakan massal, kemudian muncul agenda anti-Islami dan juga rasialisme terhadap minoritas. Tetapi begitu sampai di Kansas, alhamdulillah dapat bertemu dengan student internasional yang lain, sehingga hal tersebut menjadi, menjadi menciptakan sebuah komunitas yang memang betul-betul produktif dan mendukung kita untuk untuk belajar. Jadi masing-masing university saya yakin punya international group yang yang kuat dan juga bagi yang muslim mungkin ada Muslim Student Association atau yang Fulbright pun ada ada KU Fulbright Association dan seterusnya. Kemudian campus resources dan university support itu sangat sangat mendukung sekali untuk apabila kita, kalau kita studi di, di luar memang Alhamdulillah kalau mencari buku atau jurnal, tinggal klik resource-nya. Kalaupun nggak ada di university kita tersebut, kita akan dicarikan dalam waktu satu minggu. Hal tersebut bisa kita, kita terima dan bisa kita baca dan kita pelajari. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya, alhamdulillah cukup lengkap. Dan kampus hidup 24 jam. Kalaupun kita nggak punya kendaraan, kita bisa bekerja di kampus sampai jam satu malam kemudian bisa telepon uh, transportation dan mereka akan jemput dan antar kita pulang sampai ke depan pintu rumah jadi uh, alhamdulillah memang uh, sangat membantu sekali. Kemudian di di Amerika ini memang uh, uh, saya sempat mengalami juga culture uh, culture shock uh, uh, dan dan dari culture shock tersebut saya sangat bersyukur sekali bahwa uh, saya uh, adalah seorang warga Indonesia di mana uh, warga Indonesia itu banyak sekali diberikan kemudahan dan dan kenikmatan begitu studi di luar memang harus harus berjuang dengan 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 uh, kuat lagi. Oke uh, sedikit tentang riset saya, mungkin saya akan menjelaskan secara sekilas saja dan tidak terlalu detail uh, intinya. Nah, tetapi pada dasarnya saya uh, uh, tertarik terhadap uh, pola dan bentuk, kemudian uh, series and uh, geometries of urban plan itu menjadi menarik dan advisor saya, Dean Rashid, itu dia menulis buku judulnya The Geometry of Urban Layouts. Dia melakukan riset tentang 100 kota, tetapi dalam skala pusat kota saja, two square miles downtown areas, dan dia melakukan komparasi, membuat pengelompokan bahwa negara-negara tertentu dia memiliki pola-pola tersendiri. Dan dari itu saya menjadi sangat tertarik dengan kompleksitas kota, di mana uh, pengetahuan kita tentang kota itu uh, perlu diperdalam lagi karena kota memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang uh, sehingga memang mempelajari uh, mempelajarinya itu menjadi menjadi uh, daya tarik tersendiri dan uh, saya juga tertarik dengan uh, voluntary geographic information di mana orang menyediakan atau meluangkan waktunya untuk membuat peta-peta online yang dapat kita akses dan dapat kita pergunakan dengan bantuan-bantuan software dan saya tertarik dengan riset saya ini karena memang di Indonesia belum terlalu banyak atau atau sangat terbatas sekali studi komparasi, komparasi tentang perkotaan dan juga rencana Indonesia untuk memindahkan ibukotanya itu menjadi pemicu saya untuk melakukan studi-studi ini pada tahun 2019 akhir. Oke, okay, ini sedikit riset backgroundnya. Pada dasarnya keberagaman kota di Indonesia itu atau keberagaman arsitektur di Indonesia itu bisa sangat terasa sekali karena Indonesia sangat luas sekali dan masing-masing daerah itu mempunyai keunikan tersendiri. Dari hal tersebut, saya juga berprinsip bahwa pasti ada juga keberagaman dalam dalam form ataupun bentuk perkotaannya. Dan ini adalah sedikit atau sekilas metode yang saya gunakan dalam riset saya. Saya menggunakan tiga metode melihat dari sudut pandang demografinya atau distribusi penduduknya. Kemudian yang kedua itu menggunakan geometriknya dari street center lines. Kemudian dibuat polar histogramnya supaya untuk mengetahui sudut jalan atau angularity dari dari street networknya itu dalam 360 derajat apakah membentuk konfigurasi tertentu dan yang terakhir itu menggunakan topologic topologic pattern menggunakan space syntax atau menghitung secara matematis daerah mana yang memiliki intensitas pergerakan yang yang lebih tinggi atau atau yang lebih rendah dan dari riset tersebut saya melakukan studi kasus dari 34 ibu kota provinsi dan dari studi tersebut ternyata pengelompokan kota-kota di Indonesia itu memang memiliki keunikan tersendiri dalam pengelompokan enam region Indonesia yang yang ada dari Sumatera kemudian Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi dan juga region Maluku Papua masing-masing memiliki keunikan tersendiri pola-pola tersendiri dan menggunakan statistik, statistical analysis menggunakan analysis of variance Dapat diketahui bahwa memang ya sudah tentunya Jawa Bali memiliki intensitas pembangunan yang lebih tinggi, tetapi uniknya Jawa Bali dengan pengembangan kotanya itu menjadi sangat formal dan sangat sangat rigid pengembangan networknya, sementara bagian lain yang sangat kontras itu sebetulnya di daerah timur Indonesia Jawa, eh, sorry, Maluku dan Papua itu sangat organik sekali dan dan banyak sekali yang yang bisa dibahas mengenai persamaan dan perbedaan tersebut. Jadi pada prinsipnya esensi dari morfologi dan urban geometri ini adalah untuk untuk memperjelas konfigurasi struktur kota, kemudian memahami pergerakan kota, memperjelas visualisasi dari pengembangan kota-kota di Indonesia. Dan hal tersebut menjadi informasi yang sangat penting uh, untuk pengembangan kota yang sudah ada ataupun uh, mendesain kota yang baru untuk di Indonesia. Uh, terutama pada saat ini Indonesia sedang mengembangkan uh, Ibu Kota Negara Baru atau IKN yang ada di uh, Kalimantan Timur. Uh, dan juga penelitian saya ini saya harapkan dapat dapat terus berkembang dan berkolaborasi di bidang-bidang di lainnya. Uh, uh, dan itu uh, akhir dari presentasi saya. Uh, mungkin kalau ada yang berminat atau ingin lebih tahu bisa berdiskusi dalam sosial media ataupun berminat juga untuk ke University of Kansas saya akan sangat tertarik sekali untuk untuk berbagi cerita lebih lanjut terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya saya kembalikan kepada Dr. Anggun terima kasih Mbak Oke, okay, makasih banyak Mas Fajri. Uh, baik, selanjutnya sekarang kita ke Q&A sessions. Uh, udah ada tiga pertanyaan di sini buat Mbak Clara dan Mas Fajri. Uh, jadi kita pertanyaan uh, one by one, uh, tapi satu pertanyaan untuk uh, Mbak Clara dan Mas Fajri sekalian ya. Uh, pertanyaan pertama di sini bagaimana riset yang sedang dilakukan? Progresnya bagaimana? Kebermanfaatannya untuk Indonesia bagaimana? Monggo, mungkin Mas Fajri dulu ya. Masih mute. Ya. Alhamdulillah kalau dari sisi uh, uh, apa uh, uh, degree-nya, Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan semua proses uh, 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 studinya sehingga sebetulnya tinggal nunggu. Sekarang lagi packing-packing untuk untuk pulang uh, ke Indonesia. Uh, uh, untuk uh, manfaatnya sendiri, memang uh, uh, ya saya berharap studinya bisa bisa dilanjutkan terus uh, karena Indonesia saat ini sedang uh, uh, berencana untuk memindahkan ibu kota. Uh, rencananya sih tahun 2024, kalau bisa sudah mulai betul-betul uh, pindah. Um, meskipun waktunya sudah sangat sangat dekat sekali. Ya dan dari dari uh, uh, riset saya tersebut saya harapkan bisa bisa memberikan kontribusi terhadap terhadap uh, perencana yang yang sedang melakukan uh, perencanaan ibu kota negara baru tersebut mungkin begitu. Oke okay. makasih Mas Fajri Mbak Clara, silahkan. Uh, progres riset saya ya sem semoga sih saya bisa lulus uh, bulan Desember. Uh, saya udah ada paper uh, satu udah keluar sama tiga lagi un, lagi peer review uh, semoga bisa keluar uh, akhir tahun ini um, manfaatnya buat Indonesia ya kita kan uh, berusaha memformulasi produk itu ya penting sekali kan enggak uh, cuma buat Indonesia tapi untuk semua jenis industri kita mau bikin misalnya uh, susu yang lebih tahan lama deterjen yang lebih uh, yang lebih apa yang bisa bersihin lebih bagus gitu kan jadi kita ini uh, aplikasinya bisa sangat luas sekali kalau kita bisa mengerti kan mengerti sifat-sifat fundamental dari bagaimana surfaktan bisa mempengaruhi stabilitas inter, uh, stabilitas interface jadi ya, saya berharap saya bisa berkontribusi uh, dari riset saya baik buat Indonesia dan masyarakat secara luas baik terima kasih selanjutnya adalah pertanyaan kedua Bagaimana persiapan untuk bisa lolos masuk ke programnya Mbak Clara dan Mas Fajri? Mbak Clara dulu silahkan. Ah, jadi saya dulu kan anaknya teknik kimia. Nah, jadi saya ganti major sih karena saya merasa teknik kimia tuh kayaknya bukan passion saya gitu. Jadi Uh, maaf ya mbak Anggun saya saya tahuan okay. <laughs> nah, ya. Uh, ya tapi saya merasa kayak ilmu material kayaknya lebih kayak banyak yang lebih fundamental mm. gitu mm -hmm. jadi saya coba uh, saya persiapannya ya saya sebenarnya sih kalau di Amerika saya lihat sebenarnya ganti major tuh nggak apa-apa kalau masih mirip-mirip jadi, saya sebenarnya ya apply ke material science saja. Sebenarnya nggak ada yang nanya-nanya sih. Uh, saya cuma bilang di personal statement saya, karena saya benar-benar suka kimia, saya benar-benar mau belajar sampai fundamentalnya, makanya saya mau ke material science, gitu. Uh, uh, zaman saya dulu masih ada GRE, tapi sekarang sudah banyak sekolah yang nggak butuh, tapi ya GRE, belajar-belajar, download app, belajar vocabulary, gitu-gitu saja sih. Um, apalagi ya... Um, sudah rekomendasi mesti minta dari awal, sih, supaya jangan, apa namanya, supaya jangan sampai profesornya tuh last minute gitu. Karena itu pengalaman pribadi saya, profesor saya benar-benar last minute. Dia submitnya hari itu jam lima lima sembilan, waktu deadline jam enam itu, itu benar-benar kayak nervous, nervous banget sih buat saya, um, apalagi ya. Um, Cari tahu banget, lah, riset-riset mengenai program yang Anda inginkan. Uh, jangan cuma apply karena ranking, apply lebih karena kamu kamu suka apa gitu. Oke, okay, good. Makasih, uh, next, Mas Fajri. Monggo, iya. Yeah, uh, terima kasih. Uh, mungkin secara garis besar, mungkin hampir sama ya. Maksudnya, kalau persiapan memang apa namanya memang harus betul-betul kita kerjakan lakukan risetnya ke universitas yang mau dituju di mana persiapkan juga letter of statementnya atau letter of supportnya dengan dengan sungguh-sungguh karena memang hal-hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang kadang-kadang kita meminta rekomendasi tetapi orang yang kita mintai rekomendasi nggak bisa dan harus cari alternatif lain dan itu pun butuh proses yang sangat panjang jadi ya intinya sih jangan jangan menyerah, harus harus persisten, harus harus tangguh, harus kuat. Jangan jangan beranggapan bahwa kalau tidak diterima itu beranggapan saya nggak bisa. Orang Indonesia itu hebat-hebat, orang Indonesia itu pintar pintar dan dan luar biasa tangguhnya. Jadi jadi memang itu harus 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 benar-benar terus perjuangkan dan dan yang terakhir mungkin yang terpenting doa ya, doa orang tua, doa orang-orang yang kita sayangi itu menjadi menjadi kunci juga supaya kita kita berhasil mungkin begitu. Iya. Makasih, makasih banget Mas Fajri. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Mbak Clara sama Mas Fajri. Bagaimana cara lolos cara lolos untuk Seleksi beasiswanya cara lolos dari seleksi beasiswa ini bagaimana? Monggo, mungkin Mas Fajri dulu. Um, kalau cara lolos, uh, uh, um, memang uh, ya karena karena saya mengalaminya dua kali proses ya untuk untuk uh, diterima dalam beasiswa uh, Fulbright. Jadi yang pertama itu uh, pengalaman saya adalah pada saat wawancara ada beberapa hal yang yang penting terutama kira-kira saya akan melakukan riset di mana dan studinya apa dan itu saya rasakan betul bahwa pada saat wawancara hal tersebut saya masih lemah dan dan kurang melakukan riset tentang kampus yang akan saya tuju dan di tahun berikutnya alhamdulillah saya sudah Uh, lebih uh, prepare, maksudnya saya tahu uh, profesor yang 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 kira-kira bidangnya uh, saya minatin dan dia bisa menjadi pembimbing, kemudian mencoba untuk menghubungi beberapa kandidat uh, uh, bukan saya saja kandidat, tapi kandidat profesor yang akan kita kita uh, dapat bekerja sama uh, dan dari situ ya alhamdulillah bisa diterima dan uh, alhamdulillah empat tahun itu menjadi nggak kerasa pada saat melakukan risetnya sih kerasa banget sampai malam-malam, tetapi setelah empat tahun udah selesai, mungkin Mbak Clara juga yang bentar lagi udah mau selesai, begitu udah selesai itu udah nggak kerasa banget udah melewati proses yang yang sangat panjang tersebut, mungkin begitu. Oke, okay. makasih Mas Fajri. Iya. Oh, silakan Mbak Clara. Iya prosesnya lama banget. <laughs> <laughs> um, saya uh, cukup beruntung karena program saya, seperti profesor jalan tadi, yang bilang uh, kita di sponsor dari sekolahnya. Um, ya Jadi, ya, kalau diterima sekolahnya, dapat beasiswa langsung, jadi saya cukup beruntung tidak perlu khawatir mengenai itu. Um, tapi, uh, sebagai bagian dari beasiswa, ya, saya mesti jadi asisten dosen juga, sih, tiga kali dalam um, lima tahun ini. Um, tapi ya saya cukup enjoy juga jadi asisten dosen begitu um, ngajarin mahasiswa-mahasiswa um, satu mengenai um, ya ilmu materi-materi gitu cuma penasaran mbak Anggun setahu saya di Indonesia belum ada ilmu material gitu ya setahu saya beberapa universitas ada sih saya tahu ya cuma anak teknik kimia gitu Cuma, kayak, kadang kalau saya bilang, kalau saya belajar ilmu material, orang kayak bingung juga. Saya juga hmm. begitu. <laughs> Baik, alright, terima kasih banyak, Mbak Clara, Mas uh, Fajri, uh, Bapak Ibu, hadirin, kita sekarang uh, sudah sampai di akhir sesi keempat, gitu ya. Selanjutnya, kita akan ke sesi sponsor. Baik, silahkan, kalau ada jingle. anitia Baik, terima kasih Bapak Ibu uh, Panitia juga. Selanjutnya kita ke sesi kelima, yaitu sponsor. Uh, kami persilahkan perwakilan dari LPDP, uh, Ibu Rika Raditya, untuk dapat menyampaikan paparan uh, dan juga Q&A waktu Ibu 20 menit, uh, Adapun sumber pertanyaan nanti dari chatroom di uh, Zoom ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Anggun. Good evening, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalkan saya Rika, mewakili LPDP, akan menjelaskan terkait program-program beasiswa LPDP, khususnya program layanan beasiswa di tahun 2022 ini. Mohon izin saya akan share screen sebentar. ya eh, jadi eh, program beasiswa ini sebenarnya terbuka bagi eh, warga negara Indonesia baik untuk tujuan studi eh, luar negeri eh, dan juga dalam negeri. Nah, pendaftaran eh, dilakukan melalui online eh, melalui website lpdp.kemenq.go.id. Ya, mohon maaf, nah, untuk uh, pendaftarannya untuk tahun 2022 ini uh, terdiri dari dua batch. Namun batch satu sudah tutup, dapat untuk uh, melakukan pendaftaran di batch berikutnya, batch 2. Dan uh, ketentuan untuk uh, uh, peserta yang mendaftar di batch 2 ini uh, paling cepat untuk perkuliahan di Januari 2022. Untuk uh, seleksi terdiri dari seleksi administrasi seleksi bakat sekolastik dan seleksi substansi. Untuk peserta yang sudah memiliki uh, LOA unconditional, ini uh, tidak perlu mengikuti seleksi bakat sekolastik. Baik, uh, berikutnya kami akan menjelaskan jenis-jenis uh, beasiswa uh, di 2022 ini selama 10 tahun LPDP berdiri, kami program layanan yang diberikan semakin luas. Ada beasiswa afirmasi, targeted, dan beasiswa umum. Nah, beasiswa afirmasi ini membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama, ada beasiswa putra-putri Papua. Dan beasiswa putri Papua ini uh, untuk uh, beasiswa magister dan doktoral uh, untuk putra putri provinsi daerah Papua dan juga provinsi Papua Barat. Uh, ketentuannya ini secara detail uh, bermarga asli Papua atau ibu kandung asli Papua atau bapak kandung. Masih Papua, untuk detail persyaratan seperti IPK dan lain-lain, nanti bisa melihat di website LPDP. Selanjutnya, ada beasiswa daerah afirmasi. Untuk beasiswa afirmasi ini ditujukan untuk masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Ada 96 daerah afirmasi untuk melihat list daerah afirmasi yang apa saja itu bisa melihat di website LPDP. Ini contoh apa salah satu kriterianya adalah salah satu keluarga intri calon pendaftar beasiswa merupakan penerima bansos PKH, BNT, BST, dan PBI. Selanjutnya untuk oh maaf itu untuk beasiswa prasejahtera. Untuk kalau beasiswa afirmasi tadi ada 96 daerah afirmasi. Selanjutnya beasiswa penyandang disabilitas. Untuk beasiswa penyandang disabilitas ini tidak hanya untuk beasiswa untuk penyandang disabilitas secara fisik, tapi juga untuk mental. Jadi ada beberapa disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual. Penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas ganda atau multi. Selanjutnya untuk beasiswa targeted yaitu beasiswa pertama beasiswa kewirausahaan beasiswa wni ini tujuannya untuk pengusaha orang yang mau memulai usaha dan wni yang ingin berkontribusi dalam bidang kewirausahaan. Selanjutnya ada beasiswa PNS dan TNI Polri ini khusus bagi PNS, TNI dan Polri. Nah, ini untuk kriteria persyaratannya adalah harus ada surat usulan dari pejabat tingkat eselon 2 atau setara yang membidangi bagian SDM. Dari institusi yang benar, ini bertujuan untuk uh, membuktikan bahwa benar uh, PNS atau TNI tersebut uh, boleh mengikuti seleksi beasiswa. Nah, selanjutnya, untuk beasiswa dokter spesialis ini, dibuka di tahap dua ini, dan juga ada uh, beasiswa pendidikan kader ulama atau perempuan. Untuk uh, beasiswa reguler atau beasiswa umum uh, ada beasiswa PTUD Perguruan Tinggi uh, Utama Dunia. Nah ini ada 25 universitas. Uh, untuk listnya juga ada di website uh, LPDP. Selanjutnya juga uh, beasiswa reguler. Uh, beasiswa reguler uh, terbuka bagi siapa saja dan juga ada beasiswa co-funding. Beasiswa co-funding ini pembiayaannya 50/50 uh, -50 antara LPDP uh, maupun ada sponsor lain atau pribadi. Selanjutnya uh, untuk uh, komponen pendanaan ada dana pendidikan, itu dana pendaftaran, dana tuition atau spp, dana tunjangan buku, uh, dana bantuan. Uh, penelitian tesis atau juga kalau misalnya akan melakukan seminar internasional ini akan diberikan dana bantuan serta juga publikasi jurnal uh, internasional selanjutnya juga ada dana pendukung itu dana transportasi dana aplikasi visa asuransi dan hidup bulanan nah hidup bulanannya tergantung di mana uh, lokasi studi dan juga ada dana kedatangan dan tunjangan keluarga tunjangan keluarga ini khusus Uh, untuk uh, Wodi, doktoral untuk magister tidak diberikan. Uh, lalu, juga ada um, yang lain, dana keadaan darurat. Selanjutnya, ada untuk yang khusus, bagi yang Wodi afirmasi, program afirmasi diberikan program pengayaan bahasa. Nah, untuk uh, tadi, ada yang program beasiswa penyandang disabilitas. Kami memberikan dana aplikasi visa bagi pendamping, transportasi, asuransi, dan tujangan. Nah, ini selanjutnya perubahan apa saja yang berbeda dari kebijakan beasiswa 2021 dan juga 2022. Nah, untuk proses seleksi, untuk yang poin kedua, awalnya itu ada tes kebangsaan, lalu sekarang menjadi seleksi bakat sekolastik. Untuk yang persyaratan mengenai LOA unconditional, apabila pendaftar mengunggah LOA yang tidak sesuai dengan pilihan dan daftar yang dituju pada aplikasi, maka tidak akan tidak lulus seleksi administrasi. Dan juga yang sudah memiliki LOA unconditional tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, untuk tadi yang PNS atau TNI atau Polri uh, wajib melampirkan surat usulan dari uh, pejabat yang membidangi SDM dan juga tidak uh, mendaftar dari uh, beasiswa program lain. Lalu untuk uh, peserta yang merupakan lulusan luar negeri wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah uh, dan konversi IPK yang dilakukan melalui website uh, ijasaln.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, untuk surat pernyataan ini berbeda-beda. Untuk formatnya, kami melampirkan di website LPDP untuk melihat jelas, lebih jelasnya. Selanjutnya, juga ada proses verifikasi KTP. Verifikasi KTP ini kami sudah bekerjasama dengan Dukcapil. Jadi, untuk memastikan IK, IKTP peserta ini sudah sesuai dengan data kependudukannya. Lalu selanjutnya untuk surat rekomendasi ini uh, boleh dari tokoh uh, masyarakat atau uh, akademisi. Namun untuk yang beasiswa targeted uh, PNI, P PNS atau TNI Polri ini surat usulannya dari instansi dan juga bagi uh, pendaftar beasiswa kewirausahaan ini surat rekomendasinya dari rektor dan dekan. Ya, eh, mohon izin selanjutnya eh, ketentuan bagi pengabdian bagi penerima beasiswa LPDP. Bagi penerima beasiswa LPDP ini wajib kembali dan mengabdi eh, ke in, di Indonesia setelah selesai studi eh, sesuai dengan ketentuan LPDP yaitu 2N plus 1. Nah, LPDP telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi apabila Odi uh, yang telah didanai uh, belum atau tidak melakukan uh, pengabdian ke Indonesia, maka akan uh, diberikan uh, sanksi atau uh, pengembalian dana. Baik uh, demikian, kami demi sampaikan, apabila ada pertanyaan, uh, dapat uh, menghubungi call center LPDP ataupun. Uh, melalui tiket bantuan LPD. Uh, baik. Uh, terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Anggun. Baik, terima kasih banyak, Bu Rika. Ini ada beberapa pertanyaan, Ibu, di kolom chat room hmm, dari yang pertama. Yang pertanyaan yang mana ya? Bu Wike, Wike Pratiwi nih, Bu Rika. Baik, uh, Wike Pratiwi, saya pernah mendengar dari teman saya kalau dosen politeknik hanya mendapat kesempatan pembiayaan LPDP untuk kampus dalam negeri saja. Apakah hal tersebut uh, benar atau salah, Ibu? mau bicaranya Untuk uh, dosen politeknik, uh, karena melakukan uh, Merupakan targetnya di beasiswa targeted atau merupakan PNS. Nah, ini harap dapat mendaftar melalui program beasiswa targeted. Nah, ini terbuka kesempatannya bagi siapapun, jadi untuk tujuannya tidak dalam negeri saja, tapi juga ada luar negeri. Nah, itu untuk listnya dapat melihat di website LPDP. Lalu untuk dari Pak Haris bagaimana dengan kemampuan bahasa Inggris asing atau Inggris ini untuk uh, syarat uh, sertifikat bahasa atau kemampuan bahasa Inggris ini uh, beda masing-masing program. Untuk yang afirmasi uh, diberikan kelonggaran lebih rendah daripada uh, beasiswa reguler. Jadi ini tergantung uh, Bapak Haris nanti uh, akan mendaftar di program Baik, selanjutnya Ibu Sinto Huta Barat, untuk eh, program beasiswa doktoral di luar negeri, ada item tunjangan keluarga. Ya, untuk yang program beasiswa doktoral eh, diberikan tunjangan keluarga. Uh, baik untuk persyaratan beasiswa kewirausahaan uh, kalau untuk beasiswa kewirausahaan ini uh, terbuka namun tadi ada surat rekomendasi dari uh, rektor atau dekan dan juga universitas tujuannya ini uh, berbeda dengan reguler jadi uh, bisa dilihat uh, tujuan universitasnya uh, apa saja di website atau eh baik uh, ibu kristin Uh, bisakah semua PPT dikirim ke email berserta sertifikat Baik, ini mungkin dari Panitia nanti akan mengirimkan ya Bu. Uh, selanjutnya uh, Ibu Valerie, saya ingin bertanya untuk kontribusi di Indonesia setelah kembali dari PDP itu apakah harus uh, bekerja di tempat tertentu? atau bebas keindutasi manapun asal di Indonesia. Untuk uh, kontribusi di Indonesia, ini kan karena uh, terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya PNS, maka uh, untuk pengabdiannya tidak hanya uh, melalui instansi pemerintah. Gitu. Jadi ini terbuka, namun nanti uh, setelah menjadi alumni, kami akan mengada uh, melakukan pendataan uh, di mana tem tempat uh, alumni ini uh, berkontribusi seperti itu. Namun, tidak terbatas pada instansi pemerintah. Oke, sepertinya uh, sudah semua membangun. Um, iya, hmm. baik. Sembari menunggu, ya, Bu Rika. Izin, ah, tuh dari Pak Haris. Oke, Pak Haris, uh, untuk program ISMA bagi mahasiswa S1 saat ini hanya untuk satu semester belajar di luar negeri, apakah ada rencana untuk di, ditambah durasinya minimum, misalnya satu tahun. Untuk uh, program ISMA ini memang kerjasama antara uh, LPDP dengan ke Kemendikbud Pistek. Namun uh, untuk persyaratan dan uh, seleksinya dilakukan oleh Kemendikbud istek. Jadi mohon Pak Haris uh, nanti bisa, uh, uh, bisa menyampaikan ke pihak Kemendikbud Pistek. Baik. baik selanjutnya dari Pak Rusfianjah apakah usia 52 tahun masih mendapat ke beasiswa posto karena setelah selesai PSD dapat tugas struktural sehingga tidak berkesempatan untuk posto ya eh, saat ini eh, untuk program beasiswa reguler memang untuk yang doktoral ada eh, batasan usia, namun untuk postok ini sepertinya eh, nanti bisa bertanya di eh, tiket LPDP atau post center ya, pak, karena kayaknya sepertinya belum dibuka, belum ada program eh, postok. Monggo, bapak ibu jika ada yang ingin tanyakan bisa ke eh, chatroom. oke? Okay. mungkin semari menunggu ya Bu Rika ya Bapak Ibu mohon kesediaan untuk dapat mengisi form evaluasi yang sudah di share oleh tim kami di chatroom juga baik kita masih ada waktu ini Bapak Ibu partisipan silahkan ini mumpung ada Bu Rika nih the person in in questions ya Bu ya bisa bertanya-tanya gitu. Monggo Bapak Ibu masih ada sekitar 10 menitan. Baik, dari Pak Hamzah Ibu. Eh, Pak Hamzah izin bertanya apakah beasiswa targeted group untuk dosen sudah tidak ada Uh, untuk uh, dosen ini masuknya ke dalam uh, tadi targeted PNS atau TNI Polri ya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya apakah saat kita bekerja uh, untuk kontribusi kepada Indonesia ini misalnya harus lima tahun secara berturut-turut. Uh, ya, uh, betul. Jadi untuk uh, tadi kontribusinya adalah masa studi 2N plus 1. Jadi misalnya uh, magister 2 tahun, maka untuk kontribusinya lima tahun. Oke. Okay. Baik. Kemudian ada Bu Valeri, Ibu. Ditanya kembali. Uh, ya, tadi yang lima tahun ya, apakah itu harus di instansi yang sama atau boleh misalnya satu tahun di tempat lain, empat tahun di tempat lain? Uh, untuk instansi ini kami tidak uh, mengunci apakah harus di instansi tempat awal mendaftar atau uh, tidak asalkan uh, kontribusinya di Indonesia seperti itu. Selanjutnya, batas umur pengajuan beasiswa LPDP untuk S2 dan S3. Apakah batas tersebut sama untuk semua bidang? Untuk batasan usia ini uh, berbeda uh, antara program afirmasi dan reguler. Jadi untuk uh, detailnya mungkin uh, boleh saya izin share screen lagi mungkin tadi kurang detail ya, Bu. Sure, please, please, Bu Rika. Uh, sebentar uh -huh. ya ini apakah terlihat uh, PPT yep. uh -huh. ya untuk yang program umum memang uh, batasan usianya untuk yang Magister atau S2 ini 35 untuk doktoral 40 ini yang reguler. Nah untuk yang targeted ini untuk magister dan juga doktoral untuk PNS ini 37 tahun. Untuk untuk peneliti para medis ini 42 ini untuk TNI 40 tahun untuk magister untuk doktoral pemilih PNS 42 tahun untuk PNS dengan jabatan fungsional 47 tahun dan TNI atau Polri 45 tahun sedangkan untuk yang misalnya afirmasi untuk daerah afirmasi yang 90 daerah afirmasi, ini ada 50 tahun. Dan juga untuk persyaratan bahasanya, ini berbeda-beda, dan juga IPK-nya juga berbeda. Baik, untuk selanjutnya, untuk bekerja di Indonesia, apakah sebagai entrepreneur, semacam content creator di Indonesia, termasuk dalam kontribusi untuk pengabdian ini tidak terbatas eh, apakah harus bekerja di perusahaan atau eh, bisa yang lainnya untuk membuka perusahaan ini diperbolehkan nah asal eh, kedudukannya di Indonesia Oke. Okay. Itu tadi dari Bu Valeri itu ya, Bu Rika, ya. ya. Semoga clear ya. tapi beliau melanjutkan pertanyaan ini, Bu Bu Valeri dari uh, Sebagai saya belum masuk, ya? no problem, no problem. Internetnya sepertinya saya, sebagian dari saya. Sebagian dari problem, saya, stop screen dulu sure. oh uh, terakhir yang... Terima kasih bukan yang siap. Bu Valerie kan abis yang tadi empat tahun itu bawahnya ada Bu Puspa tapi kan Bu Valerie nanya lagi Oh itu yang sudah lima puluh yeah. 50 entrepreneur udah ya Udah sudah jadi boleh mau buka usaha sendiri boleh tidak terbatas bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintah Oke okay. maaf maaf baik Bu Valerie semoga menjawab Oke okay. terima kasih siap Terus ini ada dari Bu Puspa Bu Rika Bu Puspa oh, yang Oh, tadi sudah dijawab. Oke. Jadi ini tergantung e, Ibu Puspa mau mendaftar di program apa. Kalau untuk reguler tadi S2 lima. untuk yang S3 itu 40. Sip. semoga menjawab ya Bu Puspa ya. Karena ada beberapa yang japri saya ini private chat saya ah, jadi mm, ini yang mana chatting buat saya pada. Memang ya, memang uh, programnya kan banyak yang uh, bangun jadi nanti mm -hmm. uh, perlu dilihat lagi nih mau mendaftar di mana karena persyaratannya juga beda-beda gitu. Betul betul. Uh, sebentar izin mengingatkan partisipan dulu ya Bu Rika ya Bapak Ibu jadi monggo uh, untuk uh, sertifikat bisa mengisi form evaluasi G. kemudian kalau untuk materi kan di form evaluasi nanti udah ada data Bapak Ibu jadi panitia yang akan koordinasi lebih lanjut baik terima kasih Bu Puspa kemudian Bu Valeri ini semoga Ibu ya Bu Valeri Vidian ya kami dari tadi manggilnya Ibu monggo Bu Rika kontribusi itu apakah harus posisi full time atau Apakah intern juga termasuk, ya, Bu? Uh, maksudnya, uh, ini ya part-time seperti itu, ya? Uh, ini kami tidak uh, mengikat, ya, Bu. Kalau untuk uh, kontribusi ini, mungkin uh, saya memperkenalkan ada Pak Purwana ini dari divisi alumni beasiswa, mungkin uh, mau menyapa peserta, Pak Pur. Kami persilahkan. <laughs> Terima kasih Bu Rika, mohon maaf saya <laughs> sedang di kantor dan saya hanya mengikuti aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mbak Rika terima kasih sudah sosialisasikan ya untuk beasiswa BDP. Mohon izin barangkali saya sedikit menjawab yang uh, terkait dengan pertanyaan Bu tadi untuk kontribusi memang ini Bu kita uh, apa namanya tidak mengatur secara spesifik. Uh, pada bidang apa gitu ya yang kita harapkan memang kontribusinya sesuai dengan bidang keilmuan yang uh, diperoleh pada saat belajar. Nah kemudian apakah harus full time? Uh, tidak. Sepanjang itu sudah dilakukan di Indonesia maka uh, apa namanya pekerjaan yang dilakukan secara uh, tidak full time pun sudah kita anggap sebagai pengabdian. Jadi hanya persyaratannya secara fisik dan uh, secara apa namanya berturut-turut di Indonesia bapak ibu sekalian. Uh, kemudian uh, tadi untuk profesinya uh, kita tidak membatasi berbagai profesi yang kita harapkan sesuai dengan bidang keilmuan, bidang keahliannya itu sudah mencukupi untuk definisi pengabdiannya. Demikian Mbak Rika, barangkali uh, terima kasih Bapak-Ibu sekalian luar uh, biasa hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Pur. Baik, terima kasih. Semoga juga menjawab pertanyaan Bu Rizky ya. Uh, Bu Rika tadi terkait apakah dosen swasta bisa ikut program ini? Uh, barangkali untuk izin yang terkait dengan dosen swasta, saya ikut. Monggo Pak untuk Jawab nih, Bu Rika. Okay. Uh, jadi kalau untuk dosen swasta memang uh, barangkali itu tidak masuk ke dalam pengertian targeted ya. Kalau untuk targeted itu adalah yang pegawai negeri, uh, TNI ataupun Polri. Namun demikian dengan posisi dosen swasta itu pun banyak saya kira beberapa skema bisa dicoba ya. Pertama adalah untuk skema beasiswa yang reguler itu bisa apa namanya mendaftar lewat jalur itu. Atau mohon maaf misalnya Bu Ibu tadi ada di apa namanya daerah afirmasi khusus ya yang di Papua misalnya. Kalau memenuhi persyaratan untuk program yang afirmasi khusus daerah Papua, Uh, maka itu pun bisa menggunakan skema itu. Jadi uh, beberapa beberapa jalur bisa dicoba, Bu. Nanti tinggal disesuaikan dengan persyaratan persyaratan yang diatur atau yang ditentukan oleh LTT Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pur. Uh, ya, semoga menjawab ya Bu Rizky. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh. Uh, Bu Rika, memang ada banyak sekali uh, skema beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Jadi saran dari Pak Pur juga tadi, monggo bisa dibaca-baca lebih detail di websitenya LPDP. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Uh, kita sebelum kita tutup ya, kita mendengarkan jingle Bianca, Bianca dulu. Silahkan panitia, terima kasih. Yanka. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Rika, Pak Pur, Bapak Ibu hadirin, sampailah kita di akhir acara. Sekali lagi izinkan kami untuk mengingatkan agar dapat mengisi link evaluasi di link maaf di chat box yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia. Selanjutnya jangan lupakan untuk ikut kembali dalam kegiatan Bianca berikutnya Bianca seri ke 36 sebelum kita tutup mari kita foto bersama dulu bapak ibu tiada kenangan tanpa foto bersama ini baik teman-teman panitia silahkan kalau ada yang mau um, lead oke okay. uh, halo baik terima kasih ibu Anggun kepada seluruh peserta diharapkan untuk on kamera kita bersiap untuk foto bersama. Kita mulai dari screen satu. Di sini ada empat screen. Screen yang pertama bersiap. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya screen dua. Bersiap untuk foto. Satu, 23. Tiga. Screen 3. Tiga, bersiap untuk foto. 123. Screen 4. 123. Baik terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Anggun. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan, Bapak Ibu. Semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan terima kasih kepada para pembicara, tentunya atas kesediaan waktu yang diberikan. Sekali lagi kami ucapkan salam hangat dari tempat masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat. Pagi, waktu Indonesia, dan selamat malam, waktu USA. Terima kasih, terima kasih, semuanya.